Aksi emak-emak memang kerap mengundang gelak tawa hingga membuat geleng-geleng kepala. Salah satunya seperti video yang diunggah oleh akun TikTok @gadissamantha hingga ditonton sebanyak 4,5 juta kali. Pasalnya dalam videonya itu, terlihat beberapa ibu-ibu yang sedang senam aerobik saat hujan deras. Para ibu dengan kaos merah itu tengah asyik berjoget ria tanpa peduli hujan deras dan angin kencang yang menerjang. Bahkan ada salah satu ibu yang berada di atas panggung untuk memandu senam tersebut. Ibu-ibu itu seakan tak peduli dengan hujan badai yang sedang terjadi dan tetap melanjutkan senam bersama. Tak hanya itu, bahkan ada tukang pentol yang sedang berjualan hingga basah kuyup. Payung tukang pentol tersebut sampai terbalik dan rusak diterjang angin dan hujan. Aksi kocak emak-emak di video tersebut langsung banjir komentar dari netizen. Banyak yang menilai jika julukan ras terkuat di bumi jatuh kepada emak-emak sangatlah tepat. Sebab hujan badai bukanlah halangan untuk tetap melanjutkan senam aerobik. Subscribe dan share ya!